Quran adalah darahnya organisasi. Ibaratnya organ tubuh, jantung memompa darah. Jadi kalau tanpa iuran, tugasnya jantung itu tidak akan bisa efektif. Dan memompa apa ya kan? Kecuali memompa darah adalah tugasnya jantung. Kalau darahnya nggak ada ya, apa yang dipompa? Yang paling pas iuran itu 2% dari gaji. Ya, jadi seumpamanya seorang buruh yang gajinya 5 juta, maka dia akan membayar iuran 100 ribu. Nah, 100 ribu ini dibagi menjadi 2 atau 3. 3 bagian utama. 2 bagian yang utama adalah yang 50 ribu itu dibagi menjadi 2. 25 ribu untuk dana mogok dan 25 ribu untuk dana sosial. Dana mogok ini apa? Dana mogok ini digunakan untuk ketika buruh itu waktu dia mogok, tentunya buruh itu perlu dana. Ya, jadi pemogokan yang baik, yang tepat itu kalau buruh itu juga ada dananya. Nah, ini di undang-undang juga ditentukan bahwa boleh serikat buruh itu mengumpulkan dana mogok. Nah, yang kedua adalah dana sosial. Dana sosial ini diberikan ketika anggota mendapatkan musibah atau ketika anggota mendapatkan peristiwa kebahagiaan, misalnya anggota ada yang menikah, dana sosial ini dikeluarkan. Atau ketika anggota ada yang orang tuanya meninggal, mertua meninggal, maka serikat pekerja memberikan dana sosial ini. Tidak hanya di situ, dana sosial juga diberikan bagi anggota yang meninggal dunia. Dan anak-anaknya pun setelah anggota itu meninggal dunia, kita jadikan anak asuh organisasi. Ya, jadi per bulan dari serikat kami ini memberikan bantuan beasiswa per anak 300 ribu. Jadi anggota yang meninggal, anaknya pun akan diambil menjadi anak asuh organisasi yang per bulannya kita berikan bantuan beasiswa sampai dia lulus sekolah sebesar 300 ribu per bulan. Nah, dana yang 50 ribu yang lainnya, tadi kan ada 100 ribu ya, 50 ribu, 25 ribu untuk sosial, 25 ribu untuk dana mogok. Nah, yang 50 ribu ini kita bagi per bidang. Bidang organisasi, bidang advokasi, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi politik. Semua kita bagi sehingga penggunaan dana itu sudah teranggarkan dengan baik. Mengulang lagi ketika tentang dana mogok di tempat kita ini sudah mencapai 1,7 ya. Dan itu kita simpan sekarang, kita depositukan di koperasi. Sehingga per bulan dana mogok itu menghasilkan sekitar 12 sampai 15 juta. Nah, dana seperti ini pun bisa kita pakai juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan sosial atau kegiatan pendidikan atau kegiatan organisasi yang lain. Jadi kalau serikat buruh itu atau buruh itu pengen cepat membebaskan kaum pekerja dari penindasan, maka harus berani membayar iuran yang besar. Saksikan Kerah Biru episode kelima bersama keluarga tercinta di rumah. Hidup Bro. Bulan kemarin surplus atau nihil? 3 bulan terakhir ini sih bagus, Pak. Terus kenapa kalau penjualan kita bagus kok mereka malah minta naik gaji? Aduh,
Saya nggak tahu, Pak. Wandi mana, Wandi? Udah, saya telepon Wandi dulu. Iya, Pak. Ya, halo, Pak Bos. Selamat siang. Wan, ini gimana kamu ngatasinnya kalau mereka malah minta naik gaji? Itu mah akal-akalan mereka saja, Pak Bos. Malah dengan adanya serikat, mereka malah makin banyak maunya. Kamu bilang akal-akalan, kamu sendiri gak bisa ngakalin mereka. Bukan main kebijakan sendiri. Maksudnya, Pak Bos? Cari cara-cara itu bukan seperti cari jalan pintas. Yang dianggap pantas, bukan kekerasan, bukan juga asal pecat. Pantas mereka minta haknya sebagai karyawan. Saya bisa dipenjara kalau tindakan kalian seperti ini. Perusahaan juga harus berkomitmen pada karyawannya. Ya. Ah, si bis telepon. Wah, ya. Ya bos. Halo, Jumadi. Iya, bos. Ya, siap. Ntar malam bisa ke rumah saya nggak? Malam ini? Antar saya ke keluar kota ya. Ada yang gawat begitu bos? Kumaha itu? Iya, pokoknya udah. Ntar malam ke rumah saya aja. Siap bos. Kalau gitu saya nyari mobil rental dulu ya bos. Oke. Ya udah, ntar malam lah tunggu. Tuh kan. Kumaha coba lamun geus kieu. Penting ya. Udah mang teu
lihat tetangga manesin motor buat liburan. Lah kita boro-boro yang ada juga ngangetin sayur kemarin. Gak pernah diajak piknik, Bang. Nang ngerem-ngerem baik di rumah. Ya, gak usah gitu dong, Dek. Gak usah lihat rumput tetangga. Kita harus bersyukur. Abang masih bisa kerja. Bisa makan kita sekeluarga. Makanya Ade harus banyak-banyak bersyukur. Sabar ya, Dek. Sabar. Ya Allah, pengen nangis. Tapi lupa nadanya. Ya ilah, emang kirain lagu pakai nada segala. Dek, abang juga di kerjaan. Lagi berjuang, lagi membentuk serikat. Tujuannya buat apa? Buat kita nanti ke depannya, masa depan kita. Biar kita tuh apapun tuh dibiayain sama perusahaan. Biar perusahaan tuh gak semena-mena sama kita. Makanya sabar ya Dek ya. Ade kan sering nonton film-film yang apa sinetron-sinetron itu. Ya Ade harus contoh itu. Supaya jadi istri yang soleha. Kenapa coba isi-isi di sinetron itu pada sabar? Karena mereka dibayar, Bang. Lah gua kagak dibayar, bayar dong. Mas Ardi, ini kan tadi kita aksi. Ya, terima kasih karena dorongan-dorongan atau motivasi dari Mas Ardi, pergerakan kami terus menambah peningkatan. Ya, mudah-mudahan terus kompak. Gitu. Nah, kami aksi karena bos besar selama ini kita coba ketemuin juga terlalu menghindar, Mas. Ini katakanlah deadlock lah. Sebenarnya pada dasarnya itu serikat pekerja itu kan untuk mewakili dari pekerja, para pekerja itu keterwakilannya di serikat pekerja. Untuk mewakili apa? Mewakili perundingan, mewakili pembahasan-pembahasan masalah kesejahteraan karyawan, kesejahteraan pekerja. Ya. Apabila buntu perundingan-perundingan itu, barulah langkah terakhir memang kita mempersiapkan aksi. Ya. Dan aksi itu sebenarnya harus diperhitungkan, ada strateginya. Oh. Tidak serta-merta, wah udah kayak gini seperti ini. Ada Umah Tani, itu senior saya juga, Pak, aktivis. Dia aktivis. Baru dengar, Bang, Umah Tani. Ya, itu aktivis namanya Mas Handoko Wibowo. Dia mengadvokasi para petani, para nelayan, dan buruh-buruh tani lainnya. Nah, pergerakan, apa hubungannya dengan buruh, perusahaan, ya, dengan pergerakan kita? Kalau nanya hubungannya, tetap ada korelasi. Korelasinya apa? Mas Han ini di advokat. Jadi nanti di Mandiri Bergerak diupayakan ada bidang advokasi. Karena ini juga ada undangan kemarin. Dan kebetulan juga saya udah kangen ke sono. Ya mudah-mudahan nanti terlalu sering terus dan sinkron. Apa yang ini, kalaupun kita salah dalam pergerakan, tolong ingetin juga, Mas Ardi. Ya, ini kita terima kasih, Mas. Saling ingetin lah pada dasarnya. Oh, emang bener Bang Ambon, dia mata-matanya si bos. Oh, berarti dia udah ngasih tahu ke HRD. Oh, ya. Ya udah. Hidup itu pilihan. Dan semua ada resikonya. Organisasi ini harus tetap berjalan. Dah. Kita kerja lagi.
Bang. Apa, Bu? Bang. Iya, Bu. Kan kita libur nih, Bang. Jalan-jalan apa, Bang? Jalan-jalan. Iyalah, mau kemana sih jalan-jalannya? Kemana, kek? Jalan-jalan gitu kemana? Semenjak kita nikah tuh kita jarang banget jalan-jalan, Bang. Gak pernah kemana-mana malah. Ibu inget gak? Waktu kita nikah, karena apa? Ya karena jodoh lah, makanya kita nikah. Nah, dari itu, Bu. Karena jodoh kan? Nah, kalau jodoh itu kan ada pepatah. Kalau jodoh itu gak bakalan kemana. Ya intinya kita di rumah aja. Gak usah kemana-mana. Pret! Ya udah Bu. Bu, udah jangan merajuk aja. Ya udah kita jalan-jalan. Ah, bener, Bang. Iya. Bener-bener jalan-jalan. Iya. Ya udah, Bang ya. Siap-siap dulu ya, Bang ya. Ya udah, sono siap-siap lah. Sabar, Sep. Kita berjuang untuk lu dan kawan-kawan semua. Sabar ya, doain aja. Halo? Pak, halo Pak, halo. Dengan Damara Rencar? Betul. Kami Damara Rencar. Saya Pak yang tadi telepon, mohon disediakan Pak mobil yang terbagus ya. Oke, siap. Bapak mau pakai unit yang termewah? Oke, siap-siapkan. Kalau perlu mah yang luar negeri lah, mobilnya yang Eropa-Eropa gitulah. Ya. Oke, siap. Oke, siap Pak. Ya. Suruh pakai sendal jepit sih jalan-jalannya. Ya, ibu katanya tadi mau jalan-jalan. Iya, ke pantai mau pakai sendal yang itu bang, yang baru beli yang ada hak-haknya itu bang. Ya kalau ke pantai kan ter sendal baru ibu jadi kotor, rusak. Iya benar. Sendal jepitnya nggak apa-apa. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kita mau naik apa ke sana bang? Ya udah nggak usah banyak nanya ya bu. Tenang aja ibu, pokoknya mah kita jalan-jalan aja. Pantai tapi ya, ke pantai, iya, ke pantai. Iya, pantai. Iya, udah. Jalan-jalan. Iya. Kita naik gituan, bang. Iya, bu. Kita naik gituan, biskotak. Naiknya. Katanya tadi mau jalan-jalan. Iya. Ini, bu. Iya. Nah, gini aja deh, yang penting jalan-jalan aja. Ya, yuk. Ayo. Ayo, berangkat, ayo. Naik bos, naik bos.
sih lu? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa dah. Gak ada. Wan, lu tidur juga ya? Tenang-tenang, babe. Tenang-tenang, babe. Jadi gini, pokoknya HP kalian standby terus. Saya mau mengasingkan diri dulu. Siap. Siap. Nanti kalau ada apa-apa saya telepon. Kalian langsung ke sini. Siap. Oke? Siap, Pak. Oke, Wan? Oke. Jelma apa jurik nubi ya ternyatanya toh di etal lo lo suka yang itu jelas banget sih kata jurik lo ondes sini udah diam. Aduh om, aku mau numpang istirahat dulu om, suasana pabrik lagi kacau balau om, masa aku mau pulang dicegat om. Udahlah istirahat dulu lah. Yaudah om, makasih ya om. Mending ya, bapak kita ngopi aja di rumah lah. Oke. Biarin ya, biar si bos biar tenang istirahat. Udah ada ini yang ngurusin di sini si bos mah. Enggak. Ya. Pak. Mas. Buatan telim beri kemauan. Hati-hati di sini banyak ondel lho pak. Yang penting sampean urusin si bapak. Iya. Kebutuhannya apapun itu tolong kamu layanin ya. Iya siap. Saya nggak nginep di sini. Saya mau teman-teman ini mau ke rumah saya dulu. Nanti kalau si bapak misalkan nanyain ya, kamu telepon saya. Jangan bilang si bapak karena enggak ada di sini ya. Siap. Ya. Pin, BTW kenapa sih kamu kalau di pabrik ngindar mulu sama aku? Emang kenapa? Nggak apa-apa kok mas, aku lagi pengen move on aja. Dan di kantor banyak kerjaan. Udah ngaku aja nggak apa-apa. Slow, ngaku aja. Emang ada apa? Aku salah apa? Biar aku bisa memperbaiki. Kamu ini ngomong apa sih mas? Bukan begitu Vina. Apa ada yang lain? Aku merasa ada yang ganjel, ada sesuatu di antara kita. Enggak mas Sharif, gak ada yang lain. Ah yang bener. Serius? Apa gara-gara aku ikut serikat? Oh enggak mas, it's okay mas itu. Aku mau ketemu kamu di sini. It's my dream mas. Ya udah deh mas. Kita itu kesini mau hang out atau mau berantem? Ya udah kita pulang aja. Pikirin bahaya masalah pabrik mah kita mah pan disuruh ya, biar gimana juga toh tetap mumet toh, kasihan anak-anak juga. Babe bos pernah bilang ke orang, pernah ngajarkan ke orang teh warni karena benar sih karena salah babe bos. Ya sekarang kan baru kepikiran Wan, kalau kemarin kan kita ngandelin ya gimana, kita makan kuli disuruh sama bos. Ya suruh nyewa orang, ya kita sewa lah. Tapi kan di endingnya, ya kita juga nggak tahu. Tahu-tahu teman kita kan kayak, siapa tuh? Anak baru kemarin kan kasihan juga. Siapa namanya, siapa? Asep. Tadinya saya itu, toh mau ngasih yang terbaik buat perusahaan. Karena saya kan kerja udah 30 tahun dan saya itu dijanjiin sama HRD katanya mau dinaikin gaji kalau saya bisa ngurusin teman-teman yang mau berserikat itu begitu.
tapi aktualnya ya kayak begini. Saya juga nyesel jadinya gitu. Udah, kita gabung aja sama mereka dah. Sing sabar we, Bapak Bos, ya. Ya sebenarnya udah kepikiran. Ya memang kita sepertinya perlu ya bergabung sama mereka. Cuman kan Bapak teh era toh, Wan, mat. Buang dah era, era-era itu mah. Udah kita semangat aja kita gabung sama mereka buat kesejahteraan kita juga. Tah, benar. Benar. Ayolah, biar enggak pusing-pusing lagi di sini juga. Pada kesini pusing-pusing. Ya. Jadi menurut didinya orang teh kudu gabung gitu. Yang baru dak. Gabung. Kita berjuang bareng-bareng demi mendapatkan kesejahteraan. Kita bersama. Lihat tuh teman-teman. Kemana nih kalian dah kalau bisa naik? Dah kalau misalnya ada apa-apa? Kena juga gimana? Contohnya ya, kan udah ada. Pokoknya mah kita enggak ini dah. Semangat lah, semangat. Mulai besok saya akan bergabung lah. Semangat dah. Gimana Mas? Gimana Pak Han, kabarnya gimana? Sehat? Sehat. Ini Pak Han, saya bawa teman saya, Bang Jafran, Bang saya Penny. Ini kebetulan kan kita mau kesini mau ya silaturahmi sambil mencari solusi. Mereka ini baru membuat serikat pekerja dan nggak tahunya itu terus dihalang-halangi oleh pihak perusahaan adanya pembentukan serikat pekerja. Banyak diskriminasi. Jadi gitu. Ini Pak Handoko Wibowo, Mas Jafran, dari pemimpin Umah Tani di Batang. Kalau boleh tahu nanya Pak Han, Umah Tani apa sih Pak Han? Ya, semacam kayak LSM lah. Kita bergerak di masalah-masalah petani. Ya, akhirnya kita berkembang ke politik, juga ke buruh, ke toleransi, ke berbagai lini lah. Jadi itu memang luar biasa. Kami mudah-mudahan bisa dapat solusi. Kita datang ke sini ada beberapa masalah yang ada di perusahaan kami yang sedang kami coba cari solusinya. Yang terakhir kemarin sampai ini ya, udah ada aksi unjuk rasa ya. Unjuk rasa, terus kami banyak intimidasi dari preman suruhan dari perusahaan lah. Indikasinya preman dari perusahaan. Oh, oke. Pak Bos di sini. Belum saya. Ya, Om. Iya. Mas Sampean udah kenal. Iya, Om. Ya mereka-mereka ini kerja di tempat saya, Om. Kamu gitu benar? Iya. Ini bos kami di perusahaan PT Mandiri. Ya kami cuma menuntut normatif aja sebenarnya sih. Masalahnya apa dong? Ya normatif itu ya kira-kira yang melanggar undang-undang negara kita kan tentang upah itu di bawah UMK.
Itu pun kami sudah ngobrol dengan bos kami. Kemarin malah ada sedikit gratifikasi untuk kami. Ya kami tidak terima dengan kawan-kawan. Kami unjuk rasa demo. Maksudmu apa tadi hadang-hadang mobil saya? Kurang apa emang? Ya itu dari bagian reaksi bos, kawan-kawan. Reaksi apa? Kan udah semua kebutuhan upah dan lain-lain udah diturutin. Ente tahu nggak kejadiannya? Udah, jangan ribut. Masalahnya itu apa? Anda buruh. Ya. Anda bos. Ya. Ya. Masalahnya apa? Diselesaikan bersama dong. Kebetulan di rumah saya deh. Upah yang tidak sesuai masak. Itu yang menjadi tuntutan kami sebenarnya. Di sisi lain, bos kami ini agak menutup diri gitu. Kim, kamu sebagai direktur perusahaan dan gitulah. Iya. Harus kamu bijaksana. Mereka bagaimanapun orang kecil kan, harus ada semacam kebijaksanaan kamu. Kalau misalnya mereka protes, dengarkan dulu. Jangan langsung lapor ke polisi. Jangan langsung bayar preman, ngapa-ngapain itu. Kamu juga jangan masamu banyak lalu seenaknya. Perusahaannya dikit-dikit demo. Lah bagaimana perusahaanmu cari duit, cari untung? Dia kan memang cari untung. Kamu jadi dalam kaitan ini ada dialog lah, penting lah dua belah pihak. Jangan kemudian ada gap seperti ini kan, yang nyusah kan kamu juga. Kamu juga sebagai perusahaan juga susah kan? Ya, Om. Nggak ada buruhnya. Gimana mau kerja? Ya. Terus saya harus gimana, Om ya? Ya udah runding lah, runding gimana baik-baiknya gitu. Oke. Jadi jangan dumeh kamu punya kekuasaan banyak orang, ngamuk. Kamu punya kekuasaan uang, lalu pelit. Kalau perusahaannya tidak ada burung, kamu mau ya. Nyetir forklift sendiri, angkat jujung barang sendiri. Ya. Kan tidak mungkin. Ya. Ya, kamu memang pun juga sama, sekolah tinggi-tinggi, nggak diterima kerja di kamu jadi apa? Ya. Ya memang prinsipnya juga, kami tetap mendorong perusahaan harus maju. Tapi normatifnya adalah karyawan wajib sejahtera, itu Mas Ardi. Yeah. Dan makanya kami diajak oleh Mas Ardi untuk belajar di Omah Tani ini. Gua taunya ketemu bos kena ada di sini. Ya karena Omah ini ada saudara saya. Udahlah, gak usah bertengkar, rukun, dialog lah antara buruh dengan majikan. Majikan dengan buruh saling membutuhkan. Bo. Ini bunga telang, tanaman sendiri. Ini antioksidan. Matur suwun. Monggo.